Nilai bahwa diskon besar-besaran ini seolah-olah harganya paling murah. Oleh karena itu dengan surat Giant pada waktu itu yang dibayangkan tanggal 29 ini, masyarakat berduyun-duyun ke sini untuk membeli yang ada di Giant. Kemudian dengan kejadian kemarin, maka saya datang ke sini bersama Pak Kadi, kemudian Muspika, untuk mengecek langsung keberadaan di sini. Dan saya tanya kapasitas di sini berapa. Sesuai dengan aturan ini ya, kapasitas itu berarti dibagi dua, harus 50%. Kalau 500 ya berarti harus 250 dulu. Tadi apa yang saya sampaikan, kartu masuk itu harus 250, jangan lebih. Kalau ini 500, kalau 600 sudah 300. Kalau lebih itu sudah berarti sudah ya contohnya ini. Kalau lebih ini sudah tidak mematuhi aturan. Sudah melanggar aturan. Oleh karena itu kalau umpamanya sampai dari hari ini dan seterusnya kita lihat nanti kejadiannya kayak kemarin, saya atas nama pemerintah kota tidak segan-segan untuk menutup.